Oke, kembali lagi bersama saya Welder Art ya. Video kali ini kita akan melakukan pengelasan vertikal ya, pengisian kita buat satu pas ya. Jadi kita akan coba bagaimana cara menyambung dan biar weldingan itu hasilnya bagus bagaimana. Jadi weldingan itu yang bagus seperti ini ya. Jadi keraknya itu halus seperti ini, keraknya tipis halus. Jadi keraknya itu mudah mengupas, tidak perlu kita memakai jiping-jiping, dan hasil weldingan itu pinggirnya tidak undercut ya, dan sambungannya bisa bagus. Jadi tinggal menggerinda sedikit saja. Jadi untuk menyambung ini susah-susah gampang ya, jadi harus diperhatikan benar-benar cara menyambungnya. Pinggirnya ini tidak undercut ya, jadi kita kalau misalnya mau gerinda tinggal gerinda layang aja sudah oke ya. Jadi tidak harus menggerinda banyak-banyak. Jadi kalau apinya pas, speednya pas, bisa seperti ini ya. Ini posisinya vertikal ya, seperti ini. Ini kita buat satu layar. Mungkin yang untuk dua pas kita buat untuk video berikutnya ya, nanti biar tidak terlalu panjang. Jadi kita ikuti saja videonya, jangan di skip biar tidak salah paham. Karena untuk penyambungan ini agak begitu susah ya kalau yang tidak paham. Jadi mohon diperhatikan biar sambungannya bisa bagus dan tidak terlalu banyak gerinda seperti ini. Oke, kita saksikan sama-sama. Oh ya, tidak lupa juga ya, kita harus menyeting apinya. Jadi kita memakai ampere itu besar ya. Kita memakai ampere 310 ya, voltasenya 3,6 atau setara dengan 30,3 ya. Ini ampernya. Jadi untuk job kodenya tetap 243 ya. Ini untuk FJAW gas. Ini gasnya 80/20 ya, 80 argon 20 CO. Jadi caranya seperti ini ya, kita goyangnya itu cepat. Jadi begitu hidup langsung digeser ya, jangan hidup kita diam aja nanti dia meleleh karena ampernya besar. Jadi begitu hidup langsung digoyang seperti ini biar tidak meleleh dan hasilnya bagus. Jadi diperhatikan goyangannya seperti itu, jadi dia tidak berhenti lama ya, jadi cepat. Kita langsung geser. Jadi ini kita tidak weldingnya tidak panjang-panjang ya, kita buat satu jengkal saja biar nanti kita bisa buat contoh untuk menyambungnya bagaimana. Kita welding satu jengkal saja. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi dia keraknya itu halus karena dia ampernya besar dan kita goyangnya itu cepat. Dan untuk cara menyambung seperti ini ya, kita tempel langsung kita goyang, jangan berhenti, kita tempel langsung kita gerak biar dia tidak meleleh, karena kita lambat sedikit pasti meleleh. Jadi seperti ini, coba diperhatikan, begitu hidup langsung digoyang biar sambungannya bagus. Oke, kira-kira paham ya sampai di sini ya untuk penyambungan dan cara menggoyangnya ya. Jadi kita simak terus, jangan di skip, nanti bisa kita lihat hasil sambungannya seperti apa.
Jadi sampai di sini aja weldingnya, jadi kita tidak terlalu panjang ya, karena kita cuma melihatkan bagaimana cara menyambung dan goyangannya ya. Jadi hasilnya seperti ini, kita coba buka keraknya. Jadi hasilnya itu halus ya, halus tidak undercut. Jadi kalau seperti itu bisa dijanjikan itu untuk NDT-nya oke ya. Misalnya kita mau gerinda pun tinggal sedikit saja gerinda. Seperti ini hasilnya ya. Dia mulus, halus, tidak undercut. Jadi dipandang mata pun akan sedap ya, kalau kita nengok weldingan yang seperti ini. Oke kawan-kawan, semoga cara ini bermanfaat ya buat kawan-kawan yang sekiranya mau mengerjakan barang seperti ini. Jadi cara menyambungnya seperti itu dan hasil sambungnya seperti ini ya. Jadi kita tinggal gerinda sedikit saja sudah selesai. Karena kadang ku tengok ya, kalau di sambungan itu kebanyakan orang buat dia bisa menonjol ya atau benjol ya, jadi penggerindaannya itu terlalu banyak. Jadi untuk mengurangi penggerindaan itu caranya seperti itu, jadi kita pun tidak terlalu capek. Dan cara goyangnya pun harus seperti ini ya, kita cepat goyangnya itu cepat. Kebanyakan orang goyangnya berhenti di pinggir lama, itu kalau berhenti di pinggir dia akan nampak ya, alur-alurnya itu akan nampak dan bisa terjadi juga di pinggir itu nanti tidak terisi, karena begitu kita berhenti di kanan yang ke kiri itu sudah keisi cairan, jadi nanti tidak bisa menutup. Oke kawan-kawan, kiranya segitu saja, semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan. Jadi silakan di share kalau berguna, kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja. Jadi cukup sekian dan terima kasih dari saya ya.